Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat teman-teman. Mbak Nong nanti mau lembur bikin kue ongol-ongol ya. Nah ini penampakan dapur Mbak Nong berbeda teman-teman ya. Nah ini barusan Mbak Nong ngelajin ini nggak ngevlog. Mbak Nong nek megai cak-cak-cak-cak nganis. Padahal sampai lali ngevlog teman-teman ya. Yang penting kue sapi. Ya rapi-rapi ya, jenengi dapur kotor ya penggah kayak ini teman-teman ya. Tuh. Nah ini ubi ungunya yang diplok tadi. Engko arepe njejet tak mixer pakai mixeran yang dulu buat mixer kerupuk itu teman-teman ya. Kalau di blender nggak kuat deh. Ketiku masih di sini teman-teman, belum dibikinkan tempat. Sesok ben digawe kene yang belah kene iki, rotok pendek ngono. Nah, rotok endek jalane kono kuwi ning iso men kayak Bapak Alwi. Oke, dan di sini ini udah tak rajini, udah tak lemei juga. Tuh, tapi yang atas enggak teman-teman, yang atas buat naruh barang aja. Tuh, yang sini aja yang dikasih lemek. Tuh, penak banget saiki mu. Nah, dan ini teman-teman, iki Kang Oja iki. Ini Kang Oja gos kok ngalas digo balik paling diterkir ini. Iki tak lemai sih meletek-meletek karena dulu waktu lemah baru itu kan belum keinjak sama sekali ya. Jadi yo de'e meletek-meletek engko digrujuki banyu terus de'e enggak meletek teman-teman. Terus nanti mungkin dimelester ya kapan-kapan. Kayak di situ ben alus. Oke, untuk saat ini ben ngene dhisik, sok kapan-kapan kita melester. Itu kalau sak-saknya cukup iki. Jelas yang keren, teman-teman. Kayu. Jadi kamu jangan kon ngendeleh-ndeleh ke wajan. Oke, ini barusan tadi goreng sego buat Alwi, sewenangane nasi goreng. Waduh, bocah. Enggak pakai sendal, enggak suka aku kalau enggak pakai sendal iki. Cuci kaki dulu. Enggak pakai baju loh. Senengane goreng ke nasi. Oke, di sini juga masih punya oseng kangkung sama ikan kali digoreng. Oke teman-teman, kita ngerjain engko ngenteni Bapak Alwi ya, karena Bapak Alwi cek yasinan. Tuh nanti kita bareng-bareng Bapak Alwi. Soalnya uwake teman-teman karena pesenan banyak ya. Nah ini kelapanya tadi sore udah tak benjai, nanti kita cuci terus malam nanti kita sebelum Bapak Alwi teko engko tak kerja nih teman-teman. Sebenarnya ini tak tutupan nih. Cukup nih, tapi bakal kasih yang dulu gini. Biar sih kabeh. Gini sih. Tak tinggal sih. Nanti kita kerjaan ini bareng-bareng dengan Bapak Alwi. Karena Bapak Alwi yasinan habis maghrib. Oke, penampakannya saya seperti ini teman-teman. Tuh. Lebih rajin saiki ya. Sini piye ya nek rajin jenenge bekakas. Oke, Mbak Nung bekakas e Mbak Nung sampo soalnya teman-teman ya. Apa kuwi jenenge nek rajin ki malah ora nek bekakas e kuwi rajin, rapi. Rapi lah ya engko Mbak Nung ngomong rajin bleru. Rapi ya nanti kalau Nah, jadi jenenge bekakas oke ya, tetep aja nggak rapi ya wis ngene iki teman-teman, tapi iki Mbak Anung ya wis seneng lebih lebar gitu ya. Engko lek wis ana waktu kapan-kapan kita master lagi bawahnya. Eh wong kur di lulus koyo ngene ngono sing penting ora kan wong pakai apa sendal ya bawa masuk, sing penting kur ben alus gitu teman-teman. Ben alus. Duh. Ini tadi Mbak Anung pas waktu beberes nggak ngevlog, kita kerjani dewe tadi diwangi Bapak Alwi mengkono mau ini. Jadi ini besok kalau di taruh kene iki ya, kene iki terigu-terigu besok ini komen digawe ke Bapak Alwi sak teko nganu kene lah sak mene ngono, kasih papan terus bisa buat naruh terigu-terigu gitu. Ini didelah ning kono ya kotor teman-teman, putih kabeh soalnya. Nah besok biar taruh bawah situ aja. Oke, kini tinggal adang anu nih, kita tak isai mau. Tinggal adang ongol-ongolnya nanti ya. Paling enggak ini rotok bengi teman-teman, kita masih habis maghrib. Kau paling enggak ini sekitar. Yo nek, sepenting Mbak Nong ngadoni, kau diwangi Bapak Alwi soalnya pakai alat itu buat ngadon itu. Jadi nanti kalau udah selesai ngadon, usah garik ngedangnya ditinggal. Mbak Nong kalau kayak ngolong-ngolong itu enggak begitu capek banget ya. Jadi besok pagi wis dingin ngono baru kita potong-potong, kita kemasi. Terus besok itu pesenan buat jam
10 yang pesanane apa itu pesanane wong Sri Bawono itu teman-teman. Beliau pesen 80 mika. Cek tak ketok nih gambarin Mbak Nu. Oke. Nah, beliau itu pesennya sekitar 80 mika, teman-teman. Jadi, tapi Mbak Nu bikinnya mau lebih dari itu. Soalnya wong kene iki kalau Mbak Nu bikin kue itu tadi Mbak Nu udah upload mau bikin itu udah banyak yang mau, udah banyak pesan. Jadi, sengaja Mbak Nu bikinnya 2 kali lipat dari pesenane beliau, Mbak Desi Sri Bawono yang punya kafe itu, teman-teman, yang punya kafe yang kita sering ke situ itu, kafe es kafe itu. Terus apa mall apa tuh? Perbelanjaan itu punya beliau, beliau itu banyak banget. Termasuk wong sukses di sinilah ya. Nah, itu beliau owner dari kafe perbelanjaan itu waktu Mbak Nung beli sepatu sampai berapa lantai itu punyaan beliau. Nah, beliau chat Mbak Nung mau pesan ini, pesan apa ngolong-ngol ini di mikain gitu. Beliau pesan 80 mika, katanya mau dibuat Jumat berkah gitu, teman-teman. Masya Allah ya. Alhamdulillah Mbak Nung juga senang. Terus itu kemarin muncul habis. Terus tadi Mbak Nung masih cari lagi, mungkin besok kalau golek meneh sing oke sisan gitu, teman-teman. Jadi kalau belinya banyak itu rada ringan ya. Nah, terus ini nanti bikinnya mungkin sampai 2 kali, kita lihat dulu nanti hasilnya sampai seberapa ya. Soalnya nanti kita ngukus itu 4-4 ya, depan 4 belakang 4. Jadi untuk sak kukusan nanti 8, teman-teman ya, 8 loyang. Jadi nanti kita lihat sak jadi berapa loyang itu anu mundule Mbak Nung. Itu mundule kalau enggak salah itu sekitar 19 kilo. Nanti kan kita timbang lagi, teman-teman. Tadi kan masih kotor, kita timbang. Tapi biasanya Mbak Nung kalau udah mateng tuh tak timbang meneh ya. Biasanya kalau pira ya 10 kilo ngono. Nanti kalau udah dikukus jadi 9 kilo. Soalnya kulitnya kan tadi waktu dikupas kan kayak mungkin enak sekilo dewe ya. Oke, jadi panggah tetap, teman-teman ya. Jadi teman-teman mentahnya 9 kilo, ku matangnya jadi 8 kilo. Itu kan karena Mbak Nung nimbangnya masih kotor ya, jadi mesti kupas. Kupasannya paling ini sekilo deh. Oke, bisa ini mau dapur ya Mbak Nung. Kelihatan rapi menurut Mbak Nung, tapi teman-teman ya. Menurut Mbak Nung ya, alhamdulillah masih rapi. Jadi ini nanti Mbak Nung ngarepe istirahat dulu. Karo ngenteni Bapak Ali pulang dari apa? Yasinan. Nanti kita mulai bareng-bareng, teman-teman. Jadi kita tutup-tutupi dhisik. Nah, ini untuk terigu masih di sini, nanti kita lanjut lagi vlognya setelah Bapak Awi pulang. Nanti kita mulai lembur, teman-teman ya. Oke, jadi kira dapur Mbak Nung tadi waktu Mbak Nung bikin konten nggak ngevlog. Pas waktu Mbak Nung ngerapiin itu nggak ngevlog. Jadi wis roh-roh, teman-teman, roh-roh wis ganti ya, teman-teman. Ceblok. Ya. Beratus mau kembroh deh. Lampunya udah tahu kayak gini. Ini jadi dapur yang Mbak Nung sini tuh. Ya dibersihin terus tapi nggak pernah kepake, teman-teman ya. Ini so ben-ben karena nggak dipergunakan. So nek direcepi ya tak rehab di kamar, teman-teman ya. Tapi ini ben nggak digempur, nanti Mbak Nung punya rencana lain. Yes, kuwi sik mbuh taune. Gak usah dibahas dhisik, masih lama. Apa lo nang sing mbok utah niki ya lo es. Ora lho, sampean iki piye to, Dek? Wong es kok apa susu kok taruh di freezer. Sama cek iki deleh ning ngene. Iki teman-teman, apa kuwi madu didelehke ning nggon kulkas enggak dadi batu ya. Tuh, ini kalau madu palsu wis dadi es iki. Tuh enggak dadi es. Iki lho. Iki kan rada apa kuwi apa nih botolnya rada lemir ya. Tuh, lihat kan. Tak delok nek as. Delok nek freezer-e ora sing dadi batu. Wah, teman-teman coba wae apa madu yang dari Mbak Nung. Madu yang dari Mbak Nung, teman-teman coba sing wis do pesen tarun dadi dileke ning nggon freezer lah. Tetep enggak dadi tetep masih tetap jadi apa jenenge, tetap jadi madu ya. Biasanya kan kalau madu nih mungkin ada yang nggak asli, katanya ada yang pernah jajal ngono jarene jadi batu, teman-teman. Tapi yang madu dari Mbak Nung kalau asli itu nggak bakalan jadi batu ya.
Oke, videonya cukup sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini madunya masih ada stok berapa botol ya? Yuk yang mau yang belum yang apa pengen order boleh diorder, nanti Kang Uca bisa unduh lagi ya. Ini masih ada stok berapa botol ya? Cirolu 4. Ada stok 4 masih. Kayak gimana yang kulkas ya, nek tak jalan nih kulkas. Enggak apa-apa teman-teman ya, jalan nih kulkas itu malah lebih aman, gasnya anteng gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang takut gasnya terlalu tinggi, jalan nih kulkas lebih bagus lagi. Oke teman-teman, cukup segini dulu. Nanti kita lanjut lagi vlognya pas bikin kue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.